Assalamualaikum, John. Alhamdulillah, John. Selamat berjumpa maning, John. Seperti biasa, hari ini kita kedatangan lagi beberapa unit mobil. Salah satunya, John. Salah satunya tuh lihat di sebelah kanan ada mobil Innova Zenix. Lalu di sebelah kirinya kita kedatangan lagi mobil Hyundai Santa Fe. Dan Iwak Peyek tuh, namanya Mas Iwak Enak ya. Iwak Enak bukan Mas. Oke, John, di sebelah kiri kita ada all new R3, sampai sebelah sana ada R3 juga. Hari ini kita akan fokusin mentutorialkan dari mobil Kia Sorento sampai ke Hyundai Santa Fe, John. Jadi para pengguna mobil Hyundai Santa Fe dan Kia Sorento itu biasanya keluhannya di bagian lampunya, John. Ya, seperti biasa, jangan lupa bantu follow Instagram kami, jangan lupa bantu like dan komen di deskripsi bawah ini seperti Berkah Auto. Oke, lalu buat di Instagram kita, jangan lupa follow Instagram kami, ada di berkah_auto. Tentang aksesoris mobil, tentang modifikasi mobil terlengkap di dunia nyata ataupun di dunia tidak nyata. Jarang lama-lama saya ngecuper, John. Ini saya akan mentutorialkan salah satu pengguna mobil Kia Sorento nih, John. Jadi Kia Sorento ini bapaknya sudah bolak-balik ganti bohlam, sudah bolak-balik diganti HID, tetap tidak bisa terang maksimal. Ya, karena apa? Kia Sorento itu dia sudah ada proyektor seperti ini. Nah, ini original bawaan Kia Sorento, memang sudah ada proyektornya. Sama seperti Hyundai Santa Fe juga sudah ada proyektor yang originalnya. Kenapa ke Berkah Auto? Ya seperti ini, John. Jadi original bawaan proyektor si lampu tersebut itu tidak bisa terang menerangi jalan, karena di dalam lampu reflektornya itu sudah pada rontok di dalamnya. Walaupun kita ganti bohlam, karena pencahayaan dari sini nih tetap cahayanya tidak bisa maksimal. Makanya saya tahu referensi buat teman-teman, jangan mau diganti bohlam, saran mendingan diganti proyektornya. Kebetulan kita ada proyektor dari brand AS, ukurannya dari 58 sampai 70 watt. Seperti apa cahayanya nanti akan saya kasih lihat mobil Sorento ini sampai ke mobil Hyundai Santa Fe. Yang originalnya lampunya masih termiming, sekarang udah cukup terang. Kelebihannya lagi, John, kelebihan lampu proyektor ini yang sekarang saya tak pasangin itu sudah bisa high low dan high beam. Jadi bisa lampu pendek dan lampu jauh. Kalau originalnya dia hanya bagian lampu jauhnya di bagian lampu dimnya, cuman ada di sebelah seperti ini nih. Nah, dia hanya ada di lampu bagian dalamnya warna kuning. Kalau sekarang sudah bisa dua-duanya nyala seperti itu ya. Kalau originalnya dia sebelah doang dimnya, dimnya hanya satu di bagian sisi dalamnya. Kalau sekarang sudah bisa dua-duanya. Ayo buat teman-teman, jangan lupa bantu like, bantu komen di komentar bawah ini supaya tidak ketinggalan videonya yang terbaru. Sekarang kita tinggal lihat proses nyala di bagian Kia Sorento sama Hyundai Santa Fe. Santa Fe pun sama, John. Ini Hyundai Santa Fe sekarang sudah saya tak ganti. Kalau yang originalnya seperti biasa dia hanya satu ya, sama kayak proyektor ini nih. Ini originalnya. Terus dia sudah pada rontok. Makanya kita upgrade proyektornya yang terbaru. Dua-duanya udah bisa high beam dan bisa jauh. Oke, Mas, kita sekarang kita lihat aja hasil lampu dari Hyundai Santa Fe sama Kia Sorento seperti apa nyalanya ya. Let's go. I'm in the whip with a thotty, looking like Skybree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's. And the bitch deserve it, put in work for the money she earn it. Give me top every night lip service, now I gotta block these hoes, she worth it. I'm out in Abu Dhabi, with a bad bitch look like Skybree, ooh. Right beside me, in the Phantom off that Molly, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Skybree, ooh. Right beside me, in the Phantom off that Molly, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Skybree, ooh. Right beside me, in the Phantom off that Molly, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Skybree, ooh. Right beside me, in the Phantom off that Molly, yeah, yeah. Shorty a dancer, with her OnlyFans, got her bands up. She independent, got a land truck, don't need no man, but I'll man up for that, ooh. Put it on camera, she a freak, none I can't handle. When I'm pulling up in that Phantom, I got a pussy wetter than Niagara. Bitch, I'm a dog, I'm off the leash. Ain't no one holding me back, I'm a beast. Showing them off, all of my teeth. None of them fucking with me in these streets, ooh. Skybree hit me in my DMs. I've been trying to meet up and see ya. I can fly you out to Abu Dhabi, with a bad bitch look like Skybree, ooh. Right beside me, in the Phantom off that Molly, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad
savage, look like Scabby. You right beside me in the phantom off that Molly. Yeah, yeah. I'm a Bobby with a bad bitch, look like. Oke, John. Sementara itu dulu John yang bisa saya upload di mobil Hyundai Santa Fe sama Kia Sorento update di LED terang di video kita John. Salam hormat dari tim Berkah Auto, sehat selalu. Jangan lupa mampir-mampir ke Berkah Auto MBK Kemayoran, wilayah Jawa Tengah, ada di Wonosobo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.